dipersembahkan oleh melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Parekraf RI untuk mendukung pariwisata otomotif dan pengembangan ekonomi kreatif otomotif yang dalam hal ini dilakukan oleh Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum IMI Pusat Bambang Susatyo dan Menteri Parekraf RI Sandiaga Uno. Hari ini kami menggelar rapat kerja nasional dan Munaslup 2022. Rapat kerja ini tentu kerja tahun depan. Munaslup dibutuhkan karena ada beberapa perubahan di anggaran dasar, anggaran belanja. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena kerja-kerja ini sangat berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan membangun kolaborasi, kerjasama, dan kerja bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setiap perhelatan yang dilakukan oleh IMI, ini membangkitkan destinasi wisata dan membuka lapangan kerja dan juga menjual produk-produk ekonomi kreatif. Kita lihat mulai dari merchandise, baju, sampai souvenir, ini membuka peluang bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi kerjasama kami yang tadi ditandatangani adalah tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, dan sudah sesuai dengan kebutuhan baik stakeholders otomotif maupun masyarakat Indonesia secara luas. Munaslup 2021 dilangsungkan untuk menyempurnakan ADART IMI seperti struktur kepengurusan hingga pembentukan koordinator wilayah dengan kepengurusan IMI hingga di tingkat kabupaten kota. Kegiatan Rakernas Munaslup 2021 ini diharapkan akan semakin menguatkan kekompakan para pengurus IMI pusat maupun provinsi dan semakin membangkitkan olahraga otomotif di Indonesia serta memberi dampak positif terhadap ekonomi dan pariwisata di daerah-daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan otomotif yang diinisiasi IMI. Dipersembahkan oleh